yakin beliau bisa membawa pertandingan jauh lebih baik dari kedua. Beliau tegas, disiplin dan bekerja keras. Kemudian banyak ide-ide. Kami minta seluruh saudara dan sahabatku beri dukungan penuh. Kami juga siap kapan saja dipanggil. Kami siap menghadap untuk membantu Kementerian Pertanian. Ini kan dua kerja. Ini kan mau beramal. Ini kan bagian dari ibadah. Ini takdir. Oleh karena itu, kita cuma jalani takdir. Dan kita berharap Allah senantiasa menuntut kita. Kita senantiasa berharap dengan segala energi yang Tuhan berikan kita. Ada sesuatu yang bermakna baik bagi bangsa, negara, rakyat, bagi kita punya diri dan keluarga. Saya berharap pertanian besok akan lebih maju dari apa yang ada. Tidak boleh mundur. Saya berharap besok kita makin kuat dan mandiri di bidang pertanian. Kami berharap menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Modern itu ada di mekanisasi, ada di artificial intelligence misalnya. Pendekatan itu bisa melakukan robot construction tapi tanpa juga menggusur aspek-aspek kemanusiaan dan tenaga kerja yang harus menjadi lebih bisa terakomodir dari luas area-area pertanian yang harus kita lakukan lebih maksimal. Saya kira itu. Masyarakat.